Pemirsa, dampak musim kemarau, lahan sawah di Kota Jambi mengering dan retak. Petani khawatir jika tidak terjadi hujan, bakal mengalami gagal panen atau puso. Sejumlah lahan sawah di Kota Jambi mulai mengering dan retak akibat musim kemarau. Kondisi itu membuat petani khawatir terjadi puso atau gagal panen jika hujan tak kunjung turun. Apadi, salah satu petani padi di Kota Jambi mengaku cemas dengan kondisi sawah akibat musim kemarau. Aliran sungai dan saluran pengairan mengering sehingga tanah menjadi retak. Padi yang telah ditanam kurang lebih 2 bulan itu akan terancam gagal panen. Pasalnya banyak tumbuhan dan rumput liar yang tumbuh di sekitaran padi. Apa? Gagal panen. Apa? Padi tidak ada. Ya. Apa? Ampunlah keluar. Kalau ada hujan, ada hakaman. Kalau ada cengkau terus, kering. Gagal panen misalnya, ya? Iya. Bantuan dari pemerintah sumur ada, Pak? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau ada, tengok ada. Kalau tidak ada, bibit tidak ada. Apa? Itu pupuk tidak ada. Kalau berapa luasan lahan kita nih, Pak? Kolah. Itu orang punya. Aku kolah. Bikin kolah. Nampaknya dikit bantuan. Dikit bantuan, Pak? Ya. Bantuan aja dikit. Kedatang-kedatang. Sumur tak ada, Pak? Semua. Kalau semua tumutnya itu loh. Ha? Semua galian. Kalau semua kemarau ke. Kalau dis kemarau, weh dah. Kalau buat semua di situ, tidak ada bantuan, tidaklah bersyukur ni anu. Kalau berarti kalau sawah kita kayak mana, Wak, sawah kita? Sawah kita tu kering. Kering tu, kalau langsung kering sampai 3 bulan lagi, tidak mau dapat penghasilan. Aduh, takut gagal panen juga itu, Wak, ya? Iya, gagal lah panen. Tengok-tengoklah kalau ada hujan di dalam sebulan tu. Kalau tak ada? Kalau tak ada tu langsung kering lah. Padi lagi kecil. Iya. Kita apa? Minta bantuan dengan pemerintah juga, ya? Iya. Harus ada bantuan sumur gitu, ya? Iya. Aku kalau sumur tu, iya. Terima kasih ni kalau ada bantuan dari pemerintah kan. Sumur tu. Bis kemarau kini tu agak mau sumur, ya tak? Sumur di depan tu. Bawa komite ke bawah. Iya. Jadi senanglah sekeliling kue dah air dan itu. Iya. Bawa masang air leding dah. Di musim kemarau, mereka berharap adanya bantuan sumur dan mesin semprot dari pemerintah. Potensi gagal panen dapat diminimalisir dengan baik. Heru Syaputra, CIK TV, melaporkan.